Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tunggu bersama Motion Banking. Etri. Penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Mama cerita tadi Elsa ngamuk di penjara. Situasinya makin gak baik buat Elsa, Din. Tadi Elsa mengamuk sampai menyerang petugas. Dan semua itu terjadi setelah Nino menjenguk Elsa. Dan Elsa mengamuk, gak mau Nino pulang. Wah, mungkin ini balasan atas perbuatan papa di masa lalu, Din. Allah marah sama papa, Din. Ini balasannya sekarang. Kenapa ya? Ada apa ya? Itu Pak, ada mobil bak, terus barang-barangnya jatuh semua. Padahal restorannya udah deket dari sini. Maaf, Mbak. Ini kayaknya masih lama deh. Soalnya barang-barang yang jatuh banyak banget. Aduh, gimana ya? Pak, kira-kira gimana kalau kita turun di sini, nanti biar saya yang dorong kursi roda Bapak. Tapi kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa kok. Yaudah, kalau gitu kita turun di sini deh. Pak, kita turun sini aja sama minta tolong turunin kursi roda ya, Pak. Baik, Mbak. Sebentar ya, Pak.
kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Saya dorong ya, Pak. Lu ada yang angga kan? Iya, emang kenapa? Eh, jangan macam-macam lu sama gua lo. Lepas! Ikut! Diam! Diam! Lepas! Diam, jangan lawan lu ya! Pak Nino! Hei, berhenti! Pak! Catherine! Kurang ajar lu ya, lu berani sama kita berdua. Eh, bilang sama abang lu, jangan rese. Jangan ikut campur urusan Adebaran. Kalau enggak, keluarga kalian akan habis. Lo berdua siapa sih, ya? Kalian kira gue takut sama kalian? Berhenti! Jangan ikut campur ya. Saya harus ikut campur. Karena kalian sudah pengecut, menyerang perempuan. Mas Randy keren banget. Banyak omong lo. Makasih, makasih. Sama-sama, Pak. Pak Nino, gak apa-apa kan, Pak? Ini Randy asistennya Al? Betul, Pak. Mas, makasih banyak ya, Mas. Sama-sama. Ya, terima kasih udah bantuin. Catherine. Iya? Mereka siapa? Kenapa tiba-tiba nyerang kamu? Apa mau ngerampok? Dugaan Kak Angga benar. Keluarga gue sama Kak Angga juga diincar. Saya nggak tahu, Pak. Oh iya, by the way, kalian mau kemana? Kok nggak bawa mobil? Tadi aku sama Pak Nino mau ke Sparrow Cafe mau makan siang. Tadi sebenarnya naik taksi, cuman turun di jalan karena ada mobil bak ngalangin. Jadi banyak barang-barang mobil bak yang jatuh. Kamu udah makan siang, mau ikut kita makan siang di Sparrow Cafe? Boleh. Kebetulan saya juga lagi cari makan siang sih. Kalau gitu, ikut mobil saya aja. Gimana, Pak? Iya, boleh-boleh. Terima kasih. Biar saya bantu ya, Pak. Kasih tahu Kak Angga nggak ya? Tapi ntar dia jadi cemas. Terus ngelarang gue kerja lagi. Ayo dimakan, Ren. Iya, Pak. Terima kasih. Pak Nino, saya boleh ke toilet sebentar? Iya, silakan. Bentar ya, Pak. Iya. Kenapa, Kat? Aku khawatir banget deh, Mas. Orang yang tadi nyerang aku nyebut-nyebut nama Kak Angga. Kak Angga? Orangnya bilang supaya Kak Angga gak bantuin keluarga Pak Aldebaran lagi.
dia ngancam kayak gitu. Siapa sebenarnya pelaku teror keluarga Pak Al? Dan dia tahu Pak Angga juga. Ini bukan orang sembarangan. Kat, kamu duluan aja ya. Saya mau telepon Pak Al. Yaudah. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Thank you, Mr. Tan. Nice to meet you. You're welcome, Mr. Aldebaran. Nice to meet you too. Bye-bye, Rena. Bye-bye, Mister. Aku minta maaf ya, Pa. Jadi bikin Papa susah. Dari tadi, gangguin Papa kerja. Enggak, sayang. Rena itu gak bikin Papa susah. Rena anak pintar, kok. Ya? Itu buktinya tadi. Partner kerja Papa seneng sama Rena. Benar, Papa seneng. Benar, Papa seneng. Papa seneng kalau Rena temenin Papa kerja. Ya gitu, aku ikut tiap hari ya ke kantor Papa ya. Iya, tapi gak setiap hari juga, sayang. Kan Rena harus sekolah. Kalau ikut tiap hari sekolahnya gimana? Iya. Kan aku ada sekolah, Pak. Iya, harus sekolah biar pinter ya. Nanti aja kalau misalkan Rena ada libur lagi, boleh ikut sama Papa ke kantor ya. Temenin Papa kerja. Asik. Makasih ya, Pak. Iya, sayang. Sama-sama. Papa angkat telepon sebentar ya. Ya, Ren. Ya, Pak. Tadi saya sudah kasih hasil labnya, Pak, ke polisi. Dan polisi bilang kalau KTP tukang ojek itu palsu, Pak. Jadi tidak bisa mengidentifikasi alamatnya, Pak. KTP palsu? Betul, Pak. Kayaknya sengaja. Supaya kita nggak bisa melanjutkan penyelidikan ini, Pak. Oh ya, Pak. Tadi di jalan, Catherine diserang sama dua orang pemuda, Pak, pakai motor. Astagfirullah. Catherine diserang? Terus gimana? Kok bisa? Yang nyerang siapa, Ren? Saya nggak tahu, Pak. Mereka kabur. Tapi mereka sempat ancam Catherine, Pak. Mereka bilang kalau Pak Angga nggak usah ikut campur lagi soal menolong Bapak. Siapa orang ini? Dia tahu semuanya, bahkan Angga dan Catherine juga kena teror mereka. Orang ini benar-benar berbahaya. Gua harus cari tahu. Sepertinya Angga benar. Orang ini pasti ada hubungannya dengan masa lalu Papa.